Iya, orang muda. Aku akan menangkapnya satu-satu. Kayaknya si kambing lebih gemuk, lebih enak dagingnya. Jangan makan aku, Tuan Buaya. Mau lari kemana kamu, Cil? Aku tidak mau dibohongi lagi. Kamu tetap akan saya makankan, Cil. Tuan Buaya, saya tidak berani untuk membohongimu. Sebaliknya, aku akan memberitahu kamu makanan yang lezat. Percuma aja kamu, Kancil. Saya tidak akan tertipu lagi. Emang saya bodoh? Kena kamu, saya tangkap. Baik, baik, Tuan Buaya. Saya menyerah. Saya hanya memberitahu kamu. Kamu kemarin dicari sama anak kerbau yang gemuk. Swear, Tuan Buaya, saya tidak bohong. Percayalah sama saya. Benarkah kamu tidak bohong? Benar, saya tidak bohong. Saya pengen lepas dari kamu, Tuan Buaya. Selamat tinggal. Sial, lepas lagi. Emang pintar tuh, Kancil. Suee. Syukurlah, kali ini saya selamat dari kejaran si buaya. Lain kali, saya harus hati-hati. Sekarang saya harus istirahat dulu. Sudah seharian ini saya dikejar-kejar buaya. Suar, capek banget. Tidur di sini, kayaknya aman. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu. Lagian sudah jauh dari tepi danau, kakiku terasa nyeri akibat digigit buaya. Tempat di sini nyaman, udaranya sejuk. Tidur dulu, saya sudah mengantuk sekali. La 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 la. La 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 la. Alah, buset dah. Nyenyak sekali tidurnya. Beta datang sampai tidak tahu macam mana kalau ada buaya. Nanti dimakannya. Halo teman-teman, syukurlah kalian sudah datang semua. Halo juga, Kancil. Ada apa kita dipanggil ke sini? Apa kita mau diajak berpetualang? Iya, Kancil. Kami juga mau tahu. Iya, Kancil, kami juga mau tahu. Iya, Kancil, apa ada tempat yang menarik buat kita berpetualang? Tenang, tenang, teman-teman. Saya dengar kemarin dari si kelinci di hutan penyihir. Ada gua yang misterius. Katanya sih ditunggu si penyihir. Apa kita berani untuk berpetualang ke sana? Wah, itu keren, Kancil. Pasti seru. Ayo kita berpetualang ke sana. Tunggu, tunggu, jangan main asik, asik aja, itu tempat berbahaya. Tidak, papa kamu sudah kesana, Kancil. Iya, ayam kuning. Kemarin saya sudah tanya sama si kelinci, gua itu tidak berbahaya, aman-aman saja. Katanya tempat itu menarik, banyak lorongnya. Oke, oke, kita besok berangkat, ayo kita berpetualang. Oke semuanya, kalau semuanya sudah setuju besok kita berangkat.
akhirnya ketemu juga guanya. Aku jadi penasaran, kayak apa di dalamnya, kata si kelinci. Dalamnya bagus, walaupun agak seram. Belum ada yang datang, katanya tepat waktu, dasar si kambing, si ayam, si kucing, selalu terlambat. Selamat pagi Kancil, maaf saya terlambat. Yang lain belum pada datang Kancil, saya pikir saya terlambat. Wah si ayam dan si kambing emang kebiasaan nih. Wah, bikin kaget saya aja, kambing. Maaf, Kancil, bukan saya bermaksud mengagetkan kamu, saya buru-buru, takut terlambat. Tidak apa-apa kambing, terus yang lainnya kemana? Apakah kamu datang sendiri ke sini? Halo teman-teman, maaf terlambat. Nah itu dia datang, santai saja, saya juga baru datang. Maaf Kancil, katanya di dalam gua ini, ada nenek sihirnya yang suka makan binatang. Aku jadi takut, di dalam gelap dan seram katanya. Saya dengar juga begitu, ayam merah. Kalau kita tidak mencobanya, mana kita tahu gua ini seram atau tidak. Ayo kita masuk gua, kita harus terus bersama dan jangan ada yang terpisah. Awas hati-hati, di sini agak gelap sekali. Kancil aku takut. Akhirnya kau masuk juga. Masuk. Mudah-mudahan Kancil dengan teman-temannya bisa ditangkap dan direbus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah kurang satu. Si kambing kemana? Pasti dia nyasar. Ya si kambing kemana? Kita tunggu di sini. Siapa tahu si kambing datang. Teman-teman, kalian tadi mendengar tidak? Seperti ada yang tertawa. Seperti nenek sihir, aku jadi takut. Iya, saya mendengarnya. Saya juga jadi takut. Jangan takut. Selama kita bersama, tidak akan terjadi apa-apa. Tolong, aku jatuh. Tolong. Awas hati-hati kambing, dia jatuh juga. Kamu tidak apa-apa kambing. Maaf, teman-teman, tadi aku dengar dan melihat nenek sihir muncul di depan pintu gua. Saya takut dan lari, tidak melihat di depan ada lubang besar dan aku terjatuh. Untung jatuhnya ke sini. Tidak apa-apa kambing, yang penting kamu selamat. Ayo kita pergi. Biar mudah, aku akan menangkapnya satu-satu. Kayaknya si kambing lebih gemuk, lebih enak dagingnya. Cukuplah. Dia udah masuk ke jebakanku. Gua terlarang. Kancil. Enak nih, makan. Daki Kancil. Aromanya enak.
Kalau direbus, dagingnya empuk. Heh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